Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana anak jatuh tandas sekolah, Bella Astila cemas. Ibu mana tidak cemas apabila anaknya dimaklumkan jatuh di tandas. Begitulah pengalaman dilalui pelakon Bella Astila yang bergegas ke sekolah apabila dimaklumkan putra sulungnya Aiden Adrian mengalami insiden sama semalam. Berkongsi kepada umum, Bella atau nama penuhnya Dayang Arana Bella Awang Astila berkata hatinya berdebar sepanjang perjalanan selepas dimaklumkan oleh guru bahawa anaknya itu jatuh di tandas sekolah. Allahu, berdebar sepanjang nak ke sekolah tu, kongsi Bella menerusi video yang dimuat naik dalam Instagram. Dalam perkongsian yang sama, pelakon drama Aku Tanpa Cintamu itu bagaimanapun bersyukur anak lelakinya itu tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius. Bella juga dilihat membawa Aiden ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan. Terdahulu, Bella mendirikan rumah tangga dengan penyanyi kelahiran Singapura iaitu Alif Aziz. Pada 9 September 2016, pasangan itu bagaimanapun disahkan bercerai talak satu buat kali kedua di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 13 Jun lalu. Bella dan Alif dikaruniakan dua orang cahaya mata iaitu Aiden Adrian dan Ara Adriana, kini berusia 4 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.